Orang yang berhutang sudah mati tapi waris tidak mahu selesaikan hutang arwah, sedangkan dia orang yang berharta. Adakah saya kena halalkan hutang atau macam mana? Sebab jumlah hutang besar juga bagi saya. Ah, baik. Dengar baik-baik. Faham soalan, faham jawapan. Mayat ni dia berhutang masa dia hidup lah. Masa mati tak boleh berhutang dah. Neh, masa dia hidup baru ni dia berhutang. Contohnya RM1,000 kepada seorang. Faham tak ni? Mayat berhutang RM1,000. Orang panggil mayat berhutang ni ialah ketika dia hidup dia pinjam duit orang RM1,000. Bila dia mati, nah, orang panggil mayat berhutang. Ha, kena ingat tu. Takut kita kejutlah dengan mayat berhutang mana pula. Mayat dah. Mayat berhutang maknanya masa dia hidup dia ada hutang orang dan tak bayar. Maka bila mati tidak bayar. Istilah kita mayat berhutang. Nah. Jadi kita tuan hutang. Waris-waris dia orang senang belaka tak bayar hutang ayah ke kita. Adakah wajib kita halalkan? Ha, dengar baik-baik. Hukum berhutang itu ada kalanya haram. Bila? Bila kita berhutang bukan kerana perlu. Adapun kerana perlu, makruh. Makruh, adaklah haram. Dah. Ha. Adapun kerana darurah, harus. Nah, darurah. Nak makan, ada piti. Nak makan, nak nanok. Faham? Ha, itu baru diharuskan. Nah, ha, kita hutang kita ni kebanyakan makruh. Ha. Hutang kerana nak lawa, nak beli sopa. Patut pakai potong buruk ke biar ekzia. Lawa sikit baru. Ha. Ha, itu makruh belaka tu. Tapi kalau kita dah keadaan memang tak mampu nak bayar, biarlah hutang juga. Haram. Nah, ha, itu hukum berhutang. Baik, hukum bayar hutang. Hukum bayar hutang wajib. Bila wajib bayar? Ha, ni kena belajar. Pagi ni reti lah. Bilakah kita wajib bayar hutang? Dua syarat. Yang pertama, siapa masa yang kita janjikan. Faham? Tak siapa masa janji, tak wajib. Contoh, saya hutang awak lah RM1,000, bayar bulan 1 tahun depan. Jadi ni bulan apa? Bulan 12. Wajib tak bayar? Hah? Tak wajib lah. Kena faham tu. Bilakah wajib bayar? Bulan 1. Masuk bulan 1, wajib bayar. Jadi bulan 12, kalau kita tak bayar, berdosa tak? Tak berdosa pasal tak wajib bayar. Baik, kalau tak sampai lagi tarikh janji bayar, kita pergi bayar dah. Hukumnya sunat. Ha, ingat tu. Faham? Tapi bila masuk masa wajib bayar, baru jadi wajib. Itu syarat yang pertama, wajib bayar. Syarat yang kedua, bila sampai masa wajib bayar, kita ada harta. Ha. Kalau masa sampai masa wajib bayar, sampai masa yang kita janji nak bayar, kita hilang harta, tidak berdosa. Contoh, kena curi, kena rapok, kena samung. Memang dia nak bayar esok. Pasal esok sekian yang kita janjikan. Nak pergi esok nak pergi sebuah takir, dia atas biti RM1,000. Malah ni kena pecah rumah. Habis ambil duit-duit, tinggal spender. Faham lagi? Tu pun mujur pakai tengah tidur. Nah, habis licin. Ha, baru dalam syarak kata orang ini masuk dah waktu bayar hutang tapi tidak berdosa. Sebab apa? Hartanya hilang. Apa harap lagi? Ha. Jadi kawan-kawan kita ada bayar hutang kita lama dah tu, mungkin kena rapok. Nah, ha, sengke baik. Nah, ha, faham lagi yang dua syarat. Nah, siapa masa tarikh kita berjanji bayar, yang kedua wujud harta untuk membayar. Ha, nampak? Tiba-tiba mati. Nampak? Tiba-tiba mati. Kalau mati, ada dua jenis mayat. Memang berhutang belaka, eh? Mayat yang mati tak dan bayar hutang walaupun sekia, dipanggil mayat berhutang. Nah, ha.
Nabi kata barang siapa yang berhutang, barang siapa yang berhutang dan dia hendak membayar, kemudian mati. Dia berhutang, dia nak bayar, tapi mati. Tak ada bayar lah. Allah bayar. Allah jadikan tuan hutang, halalkan dan redha di akhirat nanti. Faham? Faham maknanya? Dan barang siapa yang berhutang niat tak mau bayar, tidak ada nak menyempurnakan bayaran, lalu mati, maka dia ni lah yang akan tergantung rohnya dengan sebab hutang. Yang Nabi sebut sama nafsul mukmin muallaqah. Nampak? Bidain. Roh orang beriman tergantung dengan sebab hutang. Hatta yuqda anhu, sampai dibayar hutang itu daripadanya. Maknanya selagi waris tak bayar, maka tergantunglah roh itu. Kita pergi baca sendiri pula Facebook, roh tergantung maknanya jadi hatu pocong. Bagi reka barang amal tu. Melaji tak apa. Dia kata roh terbang. Tengok macam hatu terbang. Hatu orang tak bayar hutang. Nabi kasut lain. Sebab tu ambil dengan ulama makna roh tergantung tu makna benda. Faham tak lagi? Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala maksudnya roh orang beriman di mana tempatnya? Tempat mulia atau tempat hina selepas mati? Tempat mulia. Maka dia mamnu' terhalang daripada dapat kemuliaan selepas mati selagi tidak dibayar hutang. Faham tak lagi? Kalau dia layak duduk di tempat sekian di alam barzah, tak boleh duduk lagi roh. Faham? Kenapa? Kerana belum dibayar hutang tu maksud tergantung. Faham? Kerana itu ulama-ulama pesan sayugia bagi segala waris, kalau ada duit bayarlah hutang ibu bapa kita. Faham? Tak boleh bayar banyak, bayar sikit. Tetapi jika wang itu ditinggalkan oleh si mati, maka waris tak boleh halang. Faham? Si mati hutang orang 1,000, tinggalkan wang 1,000 dan lebih, maka wajib ambil 1,000 harta si mati tadi untuk bayar hutang. Mana-mana waris tidak berhak menghalang. Tapi kita sekarang umat jahil, tak tahu ke benda. Aku tak pernah pitih ni buat bayar hutang. Waris kata. Pitih siapa tu? Pitih waris ke pitih siapa? Si mati, mati. Ayah mati. Tinggal pitih 10,000. Faham lagi? Mati tadi, semalam. Contoh, bang COVID. Hari ni tengok ada 10,000 tunai dalam kocek ayah. Faham lagi? Pitih siapa sekarang? Kemarin pitih ayah. Kalau mu pandang. Milik siapa? Milik Allah dah, bukan milik waris. Faham? Bila jadi milik waris? Dua syarat. Pertama, bayar hutang Allah dulu. Ada tak pergi haji ni? Tak pergi haji, kena upah haji dulu. Ada tak hutang fidyah puasa? Ada, 100 cupok, bayar dulu. Selesai hutang manusia. Faham? Ada tak hutang orang? Ada. Bayar dulu. Lepas bayar hutang agama, kemudian bayar dah hutang manusia, lebih. Faham? Jadi milik waris. Situ baru kita berkuasa. Nampak? Dah kalau tak dengar reti bahasa lah. Faham tu? Daripada cacang atas Allah tu. Apa? Ayah ku kan? Wanda ku kan? Dia main gitu. Faham? Ingat lah, bila kita mati, jadi milik Allah. Faham? Selepas bayar hutang Allah, upah haji, dia gitu begini kalau ada kaparoh ke apa. Lepas tu hutang kedai, hutang mokcik, hutang ambil tudung, hutang ambil tu macam-macam banyak kan. Sesat dah, ada baki 5,000. Itu jadi hak waris. Waris ambil ke mana? Ambil cara ikut panduan Quran. Orang ni satu pelapang, orang ni satu penang, orang ni satu pepak. Dah boleh ikut suka. Faham?
Jadi kita tiang tengok dia, adakah wajib kita halalkan hutang? Tak wajib. Dan kalau kita halalkan, sedekah. Kalau kita halalkan hutang si mati, kita dapat benda kelebihan dalam dunia. Tak dapat apa? Anguh si ibu. Faham tak lagi? Tahu tak? Tapi akhirat, akhirat ini Allah jadikan kalau kita ada dah ingat pula hutang orang lain, orang lain halal pula kita. Faham tak lagi? Soalan seterusnya.